Presiden Prabowo, Muhammadiyah Pilar Kebangsaan dan Inspirasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi Muhammadiyah dalam membangun bangsa. Saat menghadiri sidang tanwir dan milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 4 Desember 2024, Prabowo menegaskan peranan strategis organisasi ini dalam mencetak pemimpin dan menjaga persatuan Indonesia. Jadi memang peran Muhammadiyah saya kira sangat tepat. Muhammadiyah kalau tidak salah hitungan terakhir memiliki 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5.345 sekolah dan madrasah, 440 pesantren, dan jaringan organisasi yang luas di dalam dan di luar negeri, ujar Presiden Prabowo. Prabowo juga menggarisbawahi kontribusi Muhammadiyah dan mencetak tokoh besar, termasuk Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman. Berarti pengaruh Muhammadiyah juga selain dakwah, tapi juga menanamkan patriotisme, semangat cinta tanah air, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, tegasnya. Presiden mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Kita harus bersyukur negara kita hari ini kita tidak dibom. Hari ini Masjid Istiqlal masih berdiri, Universitas Muhammadiyah masih utuh, pabrik-pabrik kita tidak rusak, ujarnya. Menyinggung potensi Indonesia yang kaya sumber daya alam, Prabowo menegaskan pentingnya hilirisasi mineral demi menciptakan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat. Kita mau karunia Tuhan itu boleh dibeli dengan harga yang benar supaya kita punya nilai tambah, tambahnya. Menutup pidatonya, Presiden menyerukan sinergi dan persatuan antar elemen bangsa. Mari kita bersama-sama dengan semua komponen lain. Banyak perbedaan, tapi carilah titik-titik persamaan untuk bangsa dan negara. Ujarnya sambil menyampaikan ucapan selamat milad ke-112 untuk Muhammadiyah. Dedikasi Muhammadiyah menjadi inspirasi bagi kebangsaan Indonesia. Selamat milad Muhammadiyah, teruslah bangkit untuk negeri.